Singkat pelaku ganjal ATM ini luar biasa nih ya, ya diungkap dalam waktu 1 jam. Anggota kami sudah melaksanakan patroli di daerah Pademangan, kemudian anggota kami mencurigai satu kendaraan roda 4 jenis Avanza warna putih ya. Dengan dijalannya 6 orang penumpang, kemudian tim berhenti, namun kendaraan tersebut malah ditabrak ya, jadi pada saat kendaraan pelakunya akan diberhentikan oleh anggota kita. Nah, ini kendaraan anggota kita justru malah ditabrak, semakin membuat kami curiga. Kemudian tim dari Reskrim Polres Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap sindikat pelaku tersebut dengan mengamankan 4 orang pelaku, yaitu PK, SL, MM, dan AIH. Kemudian terdapat 2 orang yang kabur dan meluncur ke laut, yaitu BSR dan HP. Namun berkat kesigapan anggota, kedua pelaku berhasil ditangkap dengan menggunakan perahu. Ini kendaraan yang berwarna putih ini adalah kendaraan pelaku. Sementara kendaraan yang warna hitam ini adalah kendaraan anggota kami yang memang dengan sengaja ditabrak. Ini adalah handphone. Ini bang.